Ada kau soalan? Ada soalan buat bos sini. Neh. Ha. Kalau kita muhasabah, kita kira-kira diri kita banyak buat dosa ke banyak buat pahala? Sing. Ah, mu. Dosa banyak i? Dosa. Mang, asal tanya mang. Ke pahala banyak? Dosa juga. Siapa yang merasakan dia banyak dosa, maka Allah suka. Faham baik? Jangan salah faham. Bukan Allah suka orang yang banyak buat dosa. Haa, kan balik kuk pula tu. Faham? Allah tidak suka orang yang banyak buat dosa. Yang Allah suka ialah orang yang rasa dia banyak dosa. Faham? Ada beza itu? Haa. Batu dia katakan rendah diri ini sifat para rasul, para nabi. Sombong takabur ni ada sifat iblis. Ha, iblis yang mula-mula waktu baik, dia sipu besar. Drunken master iblis. Ha, aba wastakbara. Iblis-iblis ni tidak mau tunduk pada Adam. Sebab apa? Wastakbara. Kerana dia rasa dia hebat. Ha. Orang yang banyak beramal, banyak ibadat, banyak berzikir, banyak sedekah, banyak semayang, banyak haji, banyak qiyamula, banyak terawih, dia berasa dia molek, tak berasa dia kurang. Allah tak berahi orang gini. Ha. Ha. Jadi kita sudah tentu sudah buat dosa, maka rasakanlah dalam hidupan harian kita ni 24 jam sehari rasa berdosa kepada Allah. Tu je nak kabur. Faham? Tubik rumah dengan pakai baju lawa, dengan jubah, dengan serban, dengan turun tangga, ingat aku banyak dosa kepadamu ya Allah. Faham? Nak jadi orang. Ha? Tu tanda nak jadi orang. Kalau kita tubik rumah, bangun tidur, rasa berjuruh, rasa molek, rasa orang lain tak pakai, tanda nak jadi rimakor. Faham? Ha. Dalil Allah, Nabi kata, iza aradallahu bi'abdihi khaira. Yufaqihu fid-din wa absarahu bi'uyubi nafsih aw kama qala. Apabila Allah nak seseorang itu jadi baik, maka Allah akan jadikan dia itu belajar agama ataupun reti agama. Wa absarahu, dan Allah mula memperlihatkan akan dirinya itu dak molek. Allah akan jadikan dia nampak hak uduh dia sendiri. Faham? Dalil hadis ni ialah siapa yang nak jadi baik, maka orang itu Allah akan jadikan berasa dia dak molek. Kalau berasa kita lah molek, orang lain dak pakai rawat belaka, nah, maka tanda orang tu dak molek. Nah, dah tu ke mana ustaz-ustaz duk mengajar, duk kata ke orang jahat sok mau buat dosa? Ha, tu jangan masuk capur. Tu medan takling dia panggil. Makam mengajar. Faham? Ha, tu lain. Memang kena kabur gitu. Faham? Makam mengajar ni dia lain sikit. Tolak isteri tak jatuh. Kalimah murtad tak murtad. Benda mengge mengajar. Faham? Dia buat contoh tolak isteri aku cerai isteri ku dengan tolak tiga. Jatuh tak bini ustaz rumah? Jok, kalau jatuh nyanyi dah ngajar abak tolak. Siapa abak tolak? Wallahu a'lam. Mana ustaz? Leh. Nyanyi kaku lagi. Ni banyak contoh eh. Faham? Ha. Jadi kita ni kalau kita kira-kira banyak jahat kita. Baju putih tapi hati hitam. Piyah ni putih tapi hati kotor. Siapa hati bersih bangun nak tengok? Balah ke mana muka? Faham? Dah. Siapa yang baik dia berasa dia jahat. Siapa berasa baik dia jahat. Siapa berasa kurang dia baik. Nampak? Basarahu bi uyubi nafsi, maka Allah akan jadikan dia lihat hak uduh dia sendiri. Nah. Ha. Tu iman 30 juzuk apa dalam dada? Ada kelebihan tak? Ada kelebihan, tapi dia juga tidak maksum. Yang maksum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Orang lain tak maksum, maksum. Faham?
Ha. Dosa Tok Imam, banyak dosa. Tok Bila, banyak dosa. Hafiz Quran, banyak dosa. Tok Guru, ada dosa. Ulama, ada dosa. Yang tak berdosa, Rasulullah. Faham? Sahabat, banyak dosa. Dosa kita. Sahabat mari jumpa Rasulullah, mengaku berdosa kepada Rasulullah. Betul tak? Tak baca sirah Nabi. Sahabat ada buat salah. Sahabat ada dosa. Cuma ulama-ulama dia beradab. Dia tak buat kitab-kitab menyatakan tentang dosa para sahabat. Kerana menghormati orang yang mulia di sisi Rasulullah. Maka tak jumpalah kitab himpunan dosa-dosa Abu Hurairah. Tak. Faham? Yang ada hadis himpunan Abu Hurairah. Hadis-hadis himpunan. Tak. Ha, apa benda ni? Ha, apa benda ni? Ali ke Usman ke sahabat-sahabat yang lain. Kerana nak menghormati orang lain, istimewa pula dia para sahabat, walaupun dia ada mengerjakan dosa, kita tak sebut dosa dia kepada khalayak ramai. Maka tak ada lah kita jumpa himpunan dosa Imam Maliki, himpunan dosa Imam Syafi'i. Tak ada, kita nak hormat, adat-adat hormat korang, ra'i korang, faham? Tapi hakikatnya, semua manusia berdosa kepada Allah. Faham? Yang maksum hanyalah Nabi kita Muhammad SAW dan para Rasul. Baik, sesah sudah kita hukum kita berdosa. Maka dah kita ni orang berdosa, benda masalahnya. Masalahnya kalau kita berdosa, nak sama macam kita jawab soalan salah. Masuk geser SPM jawab soalan salah. Dah kalau salah, muata kot soalan tu, pah ke tak? Tak pah, ha? Bila tak pah SPM tak apa. Tapi tak pah SPM hak Allah Ta'ala balik awal. CJ pelajaran Malaysia, tak pah boleh makan tak? Boleh makan ke darah. Tu hak Papa Nabah Siti tu, hak balik B.A. Hosna, hak tu imtiah, hak dalam Terengganu. Faham tak? Berapa gaji ni? Boleh 2,000, 3,000. Faham? Degree master boleh 4,000. Faham? Orang yang bubai paling tinggi sekali pakat gaji dalam Terengganu, orang lelaki. Puang, puang lah. Orang lelaki dalam Terengganu, rakyat Terengganu, mak Terengganu. Duduk kalau dengan Bangor Peradun ni dalam 4 km. Tak jauh.